Ya pemirsa, bulan suci Ramadan mendatangkan berkah bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Gresik, khususnya para perajin busana muslim. Meski pembuatannya dikerjakan secara tradisional, namun produk baju muslimnya mampu bersaing dengan produk buatan pabrikan. Memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah perajin busana muslim di Kabupaten Gresik sudah mulai ramai memenuhi permintaan pasar. Mereka yang kebanjiran pesanan diantaranya dialami perajin busana muslim di Jalan Sundujoyo, Kecamatan Gresik, Kota Kabupaten Gresik. Para pekerja di home industri ini secara maraton sibuk mengerjakan pesanan busana muslim yang terus mengalir sejak dua pekan menjelang Ramadan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan perayaan Lebaran 2 hingga 3 tahun yang lalu yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Muhammad Jeffrey, perajin busana muslim, mengatakan, Ramadan tahun ini mendatangkan berkah karena omset penjualan busana muslimnya kembali melonjak hingga 2 kali lipat. Di hari-hari biasa, penjual busana muslim karyanya hanya mencapai 10 hingga 20 kodi per bulan. Namun saat memasuki bulan Ramadan, permintaannya meningkat menjadi 30 kodi hingga 50 kodi per bulan. Untuk tren Lebaran tahun ini, busana muslim model polos tanpa bordir paling disukai dan diburu para remaja pria. Selain sederhana, busana muslim model ini juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan dan tidak hanya untuk ke masjid. Untuk tren tahun ini kita ngeluarin produk baju koko basic, semi kemeja, sama baju kurta untuk tahun ini seperti itu. Untuk modelnya seperti apa itu? Untuk baju koko basic kita semi kemeja itu ada yang polos, ada yang bermotif batik-batik seperti itu Pak. Jadi khusus untuk kalangan anak muda. Untuk permintaan ada kenaikan hampir 20% Pak, dari biasanya. Inovasi model dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci sukses kebangkitan UMKM di Kabupaten Gresik. Mereka tidak hanya mengandalkan penjualan secara offline, tetapi sudah menggunakan penjualan dengan metode online memanfaatkan media sosial serta melalui berbagai marketplace. Jeffrey menjual busana muslim produksinya mulai dari harga Rp100.000 hingga Rp500.000, tergantung tipe dan jenis busana muslim. Dari Gresik, Solihul Huda, MGN.